Kisah ini berawal dari Upin Ipin Matil Ehsan dan Fizi setelah pulang mengaji di rumah Haji Udin. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Saat di perjalanan pulang, Fizi kaget ternyata ada kuntil anak merah dan kuntil anak putih menghampirinya. Di keesokan harinya di tempat lain, Upin dan Ipin pergi berangkat menuju sekolah. Tapi dalam perjalanan mereka menemukan sebuah pedang yang sangat aneh. Itu apakah, Kak Upin? Benda apa itu? Oh, saya tidak tahu, Ipin. Setelah Upin memegang pedang itu, Upin berubah menjadi Power Ranger merah. Ipin sangat tiba-tiba ada Makil menelepon Uwain dan Upin. Dia mengasih kabar kalau Fizi hilang. Kuntil anak itu membawa Fizi di sebuah danau. Fizi dimandikan dengan air tujuh rupa supaya Fizi hilang dari ingatannya. Tiba-tiba dengan dibantu Boboi Boy, Makil mengetahui tempat sarang kuntil anak itu. Boboi Boy dan Makil diserang oleh kuntil anak itu. Kekuatan yang sangat hebat, tapi kali ini Boboi Boy kalah dari kuntil anak itu. Boboi Boy dan Makil pingsan dan tak sadarkan diri. Upin dan Ipin akhirnya datang ke tempat itu dengan kekuatan pedang Power Rangers. Setelah mengetahui ada Upin Ipin, kuntil anak itu pergi terbang membawa Fizi. Upin dan Ipin kesal karena kuntil anak itu pergi sebelum mereka menolong Fizi. Upin dan Ipin segera bergegas menolong Boboi Boy dan Makil yang pingsan. Jangan lupa ikuti kisah selanjutnya bagaimana mereka menyelamatkan Fizi.